seru banget, walaupun agak panik ya dikejar-kejar waktu nih, agak panik, tapi kayak seru banget di direct sama Yosua, akhirnya bisa direct sama Yosua yang video-videonya keren, eklat story, terus ada Lutfi juga, seru, ketawa-ketawa, ada tadi ada Fadil juga nemenin Samsolese, jadi kayak seru lah pokoknya, dan ini pengalaman yang oke dan menyenangkan karena teman-teman banyak yang bantuin juga, banyak yang support, jadi seneng banget. Gue di sini bantuin videonya Mentari yang juga Talk to Me, perannya itu jadi kayak seorang cowok yang kenal di sebuah kafe sama si Mentari ini, dan terus pas pertama kali kenal terus cerita-cerita, tapi akhirnya kayak cowoknya kayak ngilang tiba-tiba gitu. Terus sih collab sama Mentari, sama Yosua juga, sama Eklat. Konsepnya sebenarnya sih kayak ceweknya ini, si Mentari ini ceritanya udah baper sama Lutfi, jadi Lutfi yang jadi pemeran cowok utamanya. Mereka ketemu di satu tempat, kayak beberapa kali ketemu, Mentarinya baper gitu. Terus nanti di set berikutnya kita akan ceritain di mana Mentari di situ nggak bisa kontak Upi lagi karena Upi tiba-tiba hilang. Nah, di situ pertanyaannya, apakah mereka nanti akan jadian atau kagak? Pokoknya nontonin aja Talk to Me. Halo, ya itu tadi behind the scene dari music video aku, Talk to Me, judulnya Tunggu 25 Maret 2017 rilisnya. Lagunya nyeritain tentang cewek yang udah lama gak jatuh cinta, terus tiba-tiba dia ketemu cowok yang bisa bikin dia seneng, terus kemudian tiba-tiba cowoknya berubah gak tau kenapa gitu, dan kayak ya udah gitu, kenapa, ada apa yang salah gitu loh. Jadi kayaknya kita baik-baik aja deh kemarin, kenapa tiba-tiba kita udah gak berhubungan lagi gitu, kayak gitu-gitulah pokoknya.